Selangor. Silakan. Baiklah, terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penduduk daerah Hulu Langat meminta Jabatan Kejeraya JKR Daerah Hulu Langat membina segera jambatan baru Sungai Micu kerana ia laluan utama keluar masuk ke Hulu Langat. Dakwa penduduk kemalangan kerap berlaku sejak jambatan sementara dibina oleh JKR selepas jambatan lama runtuh akibat banjir kilat Julai lalu. Kejadian aksiden, pernah saya duduk daripada petang maghrib sampai ke 2:30 pagi, 7 kejadian aksiden depan mata. Dan wak sini menyediakan besi nak betulkan dunia motor. Yang meniaga perempuan tu pula, sediakan minyak urut. Kalau perempuan jatuh, dia urut. Jadi tak boleh tahan, saya hantar dalam grup-grup lah. Menurut penduduk, kemalangan didakwa berpunca daripada struktur permukaan jambatan yang licin terutama pada waktu hujan sehingga membahayakan keselamatan pengguna terutamanya penunggang motosikal. Memang tak sesuai lah pasal dulu dia ni gata. Gata. Bila dia dah mendap, dia naik kan, dia jadi masalah lah. Itu kalau boleh minta disegerakan lah pembinaan jambatan yang baru. Malah saiz jambatan sementara yang kecil berbanding jambatan lama turut menyukarkan pengguna apabila melalui laluan dua hala ini. Keadaan jalan kat sini sesak, mungkin sebab jambatan baru tu dia pengguna jalan raya dia slow down untuk keselamatan dan jambatan tu agak sempit lah untuk jika berselisih dengan lori ke. Walaupun pihak JKR telah memasang lampu keselamatan dan papan tanda, namun penduduk masih bimbang akan risiko keselamatan. Justru penolong penyelaras pembangunan Persekutuan Parlimen Hulu Langat, Datuk Markiman Kobiran berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan dengan kadar segera. Saya berharap pihak kementerian dengan melalui JKR daerah untuk menyegerakan secepat mungkin pembinaan jambatan kekal yang menampung banyaknya lalu lintas di sini. Saya rasa sebagai jalan utama Hulu Langat, jambatan sementara tidak lagi sesuai kerana ianya berbahaya, kerana ianya tidak dapat menampung kapasiti pengguna jalan raya dan yang lebih menyedihkan dia menyebabkan kemalangan. Ya, itu sahaja. Majlis katan beramai-ramai menjadi pilihan kebanyakan ibu bapa kerana kosnya lebih murah berbanding jika bersunat di klinik biasa. Bagi meringankan beban selain memenuhi tanggungjawab kepada komuniti setempat, Dun Kuang turut menganjurkan program sama disertai 100 kanak-kanak. Tahun ini adalah kali ke-10 majlis katan beramai-ramai ini dianjurkan. Terdahulu peserta berumur antara 5 hingga 12 tahun dibawa berarak diiringi paluan kompang dan bunga mangga. Majlis kemudian diteruskan dengan upacara semburan air oleh anggota bomba dan penyelamat negeri. Bagi peserta, majlis bukan saja meninggalkan kenangan manis menginjak ke alam dewasa, malah dapat menghilangkan rasa takut berdepan pengalaman yang agak mendebarkan. Semua wajib. Saya cakap saya tak kisah pun. Tak, tapi kawan dia cakap. Kawan dia cakap, kawan cakap apa? Kawan ajar saya. Dia cakap apa? Sunat sakit di sini. Cak-cak ya. Lepas tu saya takut. Takut. Tak cakap balik apa-apa kat dia? Tetap. Saya lari je terus. Ya. Lepas tu saya sedia sunat. Ya, awak rasa sakit tak? Rasa sakit tak sunat? Saya rasa sakit sikit je kot. Majlis dirasmikan Adun Kuang Dato' Abdul Syukur Idrus. Katanya program bukan saja meringankan beban ibu bapa, malah dapat mengeratkan hubungan penduduk setempat dengan pemimpin. Dan hari ini saya bagi tahu mereka kita bayar semua. Jadi tidak ada bayaran kita kenakan kepada mereka dan mereka memberi sumbangan bunga telur kepada kita untuk meraihkan dan memeriahkan lagi majlis pada hari ini. Sekian N5 dari RTM Selangor, kembali bersama Fiona di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.